Dua buah bot jenis bot kayu dan teksi air ditahan agensi penguatkuasa maritim Malaysia di Zon Maritim Tanjung Sedili ZMTS atas pelbagai kesalahan di perairan. Pengarah ZMTS Kapten Maritim Muhammad Zulfadli Nayan menerusi kenyataannya memaklumkan bot kayu ditahan pada pukul 7.30 pagi pada kedudukan 3.5 Batu Nautika Selatan Tanjung Penyusup, manakala teksi air ditahan pada pukul 9.26 pagi pada kedudukan 2.5 Batu Nautika Selatan Tanjung Bulat. Kedua-dua bot berkenaan masing-masing dilihat bergerak dalam keadaan mencurigakan. Tiga lelaki warga Indonesia berusia lingkungan 21 hingga 47 tahun ditahan bersama bot kayu mereka dan akan disiasat mengikut Seksyen 44 dan 29 Akta Kastam 1967. Manakala tekong teksi air berusia 33 tahun dan seorang penumpang berusia 25 tahun ditahan dan akan disiasat mengikut Seksyen 44 Akta Kastam 1967, Seksyen 26J Akta Atip Som 2007 dan Seksyen Akta Immigration 1959-63. Dalam operasi yang sama, sebuah kapal tangki yang berdaftar di Malabo, Equatorial Guinea ditahan pada pukul 1.30 hari pada kedudukan 7.4 Batu Nautika, Timur Tanjung Penawar. Kapal yang dikendalikan 9 kru termasuk seorang nahoda berusia lingkungan 27 hingga 47 tahun warga Indonesia ditahan dan disiasat ikut Seksyen 491B dalam kurungan I dan Seksyen 72 dalam kurungan I di Ordinan Perkapalan Sardagar 1952 itu bersauh tanpa kebenaran pengarah laut serta kru kapal tidak mencukupi.